kalian semua, semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah oke guys, jadi ini tuh hari Sabtu ya, hari libur ya, tanggal merah. Akan tetapi sebagai ibu rumah tangga tidak ada yang namanya tanggal merah ya guys ya, tetap harus bekerja. Jadi ini aku baru aja selesai beberes rumah nih, dibantuin sama anak lanang ngepel lantai ya guys ya. Nah tuh dibantuin Memet ngepel lantai. Pel yang bersih ya, Met. Oke. Baru selesai beberes rumah ini ya guys ya. Tuh hari ini tuh jadwal ganti spray. Jadi ini spraynya udah aku ganti. Terus di kamarnya Matthew juga. Nih di kamarnya Matthew juga sudah aku ganti spray. Sudah rapi juga semuanya ya guys ya. Tuh udah bersih, udah rapi, tinggal ngepel lantai. Kalau ngepel lantai, aku selalu minta tolong sama si Matthew buat ngepel lantainya. Nah, sekarang aku mau mandi karena nanti sore aku mau ke gereja, ada latihan di gereja untuk hari Minggu besok. Bentar lagi papahnya Matthew pulang, jadi harus mandi biar nanti pas papahnya Matthew pulang aku udah mandi, udah siap gitu, guys. Nah, oke guys, aku baru aja selesai mandi. Ini baru selesai mandi tapi udah sumuk lagi ya guys, udah keringetan lagi. Jadi ini nanti videonya nggak bakalan aku edit terlalu banyak ya guys ya, karena ini udah mau buru-buru. Ini kan aku bikin vlognya udah sore gini ya. Pokoknya ya aku sambung-sambungin aja gitu ya, terus aku upload supaya ada video yang bisa diupload hari ini. Sebenarnya aku pengen videoin waktu aku latihan nari sih, karena banyak yang ini kan, banyak yang penasaran gitu. Tapi ya nanti telat gitu ya, belum ngedit, belum apa gitu. Jadi ya gitulah. Pusing aku guys, pusing. Sumuknya kayak gini loh. Nah, aku sampai pasang kipas di situ ya guys ya. Sampai pasang kipas aku. Sumuk banget. Padahal aku baru selesai mandi loh. Itulah karena badan terlalu besar ini ya. Aku itu kalau nggak upload sehari aja nggak upload, wah dolarnya itu langsung anjlok jauh banget. Kadang yang naik itu pernah paling sedikit 0, berapa gitu, 0,91. Sedih kan? Dan itu mau naikin dolarnya lagi tuh susah gitu. Jadi ya harus jaga kestabilan, minimal sehari itu harus upload. Susah guys. Jadi jangan kalian pikir alah cuman modal bikin vlog aja kok terus diupload kok susah gitu. Susah guys, nge-YouTube tuh susah, bener. Jadi nggak ada yang namanya pekerjaan yang mudah, yang gampang gitu ya. Semua itu susah, semua itu capek gitu. Semua itu butuh kerja keras gitu ya guys ya. Ini vitamin bibir. Dikasih sama adek. Iya. Rasanya manis kayak semangka gitu. Nah, setelah pakai vitamin bibir baru dipakein
apa namanya nih, lipstick. Udah, aku kayak gini aja. Yang penting nggak kelihatan pucat gitu. Dah guys, tinggal ih jerawat kulit tuh. Gede-gede. Satu, dua, tiga. Banyak kali bah jerawatnya. Udah ya guys, singkat aja untuk vlog kali ini. Aduh, aku minta maaf banget kalau nggak ada faedahnya untuk vlog kali ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian nonton vlog ini, kayaknya nggak seru deh vlognya gitu ya, kalian bisa cari vlog yang lain yang belum kalian tonton ya guys ya. Minta maaf banget, karena kalau aku nggak upload hari ini, nanti dolarnya tambah anjlok gitu ya. Aduh, sedih kalau dolarnya anjlok. Ya udah ya guys, untuk vlog kali ini sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih karena kalian sudah nonton vlog ini dari awal sampai akhir, walaupun tidak ada faedahnya, tidak ada yang bisa diambil untuk dijadikan pelajaran ya, tapi semoga ini bisa menghibur kalian dan menemani waktu kegabutan kalian dimanapun kalian berada. Ya guys ya. Oke deh, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, bye bye.